lahir pada tahun 428 sebelum Masehi dan meninggal pada tahun 347 sebelum Masehi dalam usia 80 tahun. Ayahnya bernama Ariston, seorang bangsawan keturunan Raja Korkus, dan ibunya bernama Kuton. Plato lahir dalam sebuah keluarga yang terkemuka di Athena. Ide merupakan inti dasar dari seluruh filsafat yang diajarkan oleh Plato. Ia beranggapan bahwa ide merupakan suatu yang objektif. Adanya ide tidak terlepas dari subjek dan berpikir. Ide tidak diciptakan oleh pemikiran individu, tetapi sebaliknya, pemikiran itu tergantung dari ide-ide. Plato menerangkan dengan teori dua dunia yang mencakup benda-benda jasmani yang disajikan panca indera. Sifat dari dunia ini tidak tetap, terus berubah dan tidak ada sesuatu kesempurnaan. Dunia lainnya adalah dunia ide. Dan dunia ide ini semua serba tetap, sifatnya abadi, dan tentunya serba sempurna. Ini mendasari dan menyebutkan benda-benda jasmani bersifat demikian, sedemikian rupa, sehingga benda-benda jasmani tidak bisa berada tanpa pendasaran oleh ide. Dunia lahir adalah dunia pengalaman yang selalu berubah-ubah dan warna-warni. Semua itu adalah bayangan dari dunia ide. Sebagai bayangannya, hakikatnya hanyalah tiruan dari yang tidak sempurna. Dari ide yang sifatnya bagi dunia pengalaman. Seluruh filsafat Plato bertumpu pada ajaran tentang ide. Plato percaya bahwa ide adalah realitas yang sebenarnya dari segala sesuatu yang ada. Hubungan antara ide dan realitas. Ide hadir dalam benda-benda konkret. Benda konkret mengambil bagian dalam ide. Di sini Plato memperkenalkan partisipasi dalam filsafat. Ide merupakan model atau contoh bagi benda-benda konkret. Benda-benda konkret itu merupakan ide tentang dua buah lukisan. Dua buah lukisan tidak dapat terlepas dari ide dua. Ide dua itu sendiri tidak dapat terpisah dengan ide genap. Namun pada akhirnya terdapat puncak yang paling tinggi di antara hubungan ide-ide tersebut. Puncak inilah yang disebut ide yang indah. Ide ini melampaui segala ide. Karena itu, Plato dengan ajarannya tentang ide berhasil menjembatani pertentangan pendapat antara Heraclitus dan Parmenides. Plato mengemukakan bahwa ajaran dan pemikiran Heraclitus itu benar, tetapi hanya berlaku pada dunia pengalaman. Sebaliknya, pendapat Parmenides juga benar, tetapi hanya berlaku pada dunia ide yang hanya dapat dipikirkan oleh akal. Dibandingkan dengan gurunya Socrates, Plato telah maju selangkah dalam pemikiran tentang sesuatu yang umum dan merupakan hakikat suatu realitas. Tetapi Plato telah mengembangkannya dengan pemikiran bahwa hakikat realitas itu bukan yang umum, tetapi yang mempunyai kenyataan yang terpisah dari sesuatu yang berada dan konkret, yaitu ide. Dunia ide inilah yang hanya dapat dipikirkan dan diketahui oleh akal. Dari uraian yang telah dipaparkan di atas, jelas terlihat bahwa idealisme Plato berbeda dengan idealisme modern. Dunia ide bagi Plato merupakan suatu realitas, karena itu idealisme realitas. Sedangkan idealisme modern bersifat subjektif, oleh sebab itu sering disebut idealisme.